Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sehat semua anak-anak hari ini. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baik, untuk mengawali pembelajaran daring yang ketiga pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita nanti akan membahas tentang kegiatan senam lantai. Jangan lupa tonton video pembelajaran ini sampai selesai, diamati, dipahami, dan dicermati baik-baik. Nanti setelah menonton tayangan video ini, anak-anak diharapkan mampu mengetahui jenis-jenis gerakan senam lantai, kemudian mampu memahami teknik-teknik cara melakukan gerakan senam lantai, dan mampu mempraktekkan gerakan-gerakan senam lantai. Baik, untuk lebih jelasnya silakan simak video pembelajaran berikut ini. Silakan. Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai. Senam lantai menggunakan alas yang disebut dengan matras. Manfaat senam lantai antara lain melatih kekuatan, melatih kelincahan, melatih kelentukan, melatih keseimbangan, dan melatih koordinasi. Handstand adalah gerakan mengangkat kedua kaki dengan kedua tangan sebagai tumpuan, atau berdiri dengan menggunakan kedua tangan. Baik anak-anak, setelah kalian menonton tayangan video pembelajaran tadi, barangkali ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke saya. Untuk pembelajaran kali ini tidak ada tugas untuk kalian, hanya saja kalian memahami teknik-teknik dasar gerakan senam lantai yang sudah ditayangkan di video tadi, kemudian mencoba mempraktekkan gerakan senam lantai yang ada dalam video tersebut. Lakukan dengan hati-hati. Jangan lupa ada pendampingan dari orang tua, kakak ataupun saudara.
demi keselamatan kalian, karena kegiatan senam lantai ini cukup riskan. Bila tidak dilakukan dengan benar, bila tidak dilakukan sesuai teknik yang ada, faktor keselamatan menjadi kunci utama untuk kalian semua. Sekali lagi, lakukan dengan hati-hati. Yang merasa tidak bisa atau sangat kesulitan, jangan dipaksakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa lagi pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.